Sorotan selanjutnya, saudara, terkait dengan langkah KPK memeriksa Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. Presiden Joko Widodo pun meminta semua pihak menghormati proses hukum yang tengah dilakukan. Presiden Joko Widodo menanggapi soal pemeriksaan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Jokowi pun menghormati proses hukum yang ada di KPK. Hormati proses hukum yang ada. Hormati proses hukum yang ada. KPK masih melakukan penyelidikan terkait dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi di Kementerian Pertanian, saudara. Wakil Ketua KPK Nurul Gufron menyebut indikasi suap beli jabatan rentan terjadi. Wakil KPK menyebut, saudara, penempatan jabatan di Kementerian Pertanian diduga berkaitan dengan tindak pidana korupsi dikarenakan adanya jabatan yang harus dibayar dengan harga tertentu. Itu masih proses penyelidikan. Apa saja dugaan-dugaan kasusnya nanti akan kami expose pada saat waktunya sudah selesai penyelidikan.